Grojogan Sewu merupakan air terjun yang berada di Provinsi Jawa Tengah, terletak di Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar. Air terjun Grojogan Sewu, lokasi pasnya berada di lereng Gunung Lawu, sekitar 27 km sebelah timur kota Karanganyar. Grojogan Sewu dalam bahasa Jawa yang artinya air terjun seribu. Meski air terjun ini tidak berjumlah seribu, namun ada beberapa titik air terjun yang dapat dilihat dan dinikmati di sini. Kata sewu atau seribu di sini berasal dari seribu pecah atau satuan jarak yang digunakan saat itu, yang merupakan tinggi air terjun. Mitos lain adalah air terjun Grojogan Sewu ini pernah digunakan tempat bertapa Baladewa Putra Bima menjelang perang Baratayuda, dan mitosnya Baladewa bertapa agar tidak ikut dalam peperangan tersebut.
Wisata air terjun Grojogan Sewu memiliki mitos yang berkembang di masyarakat setempat. Untuk pasangan yang belum menikah, konon apabila melewati jembatan di depan air terjun, maka hubungannya akan putus dan tidak sampai ke jenjang pernikahan. Adapun fasilitas dari hutan wisata ini, ada taman binatang, kolam renang, tempat istirahat, kios makanan, kios buah-buahan, dan cenderamata. Hutan wisata Grojogan Sewu memiliki luas 20 hektar. Kawasan hutan ini banyak ditumbuhi pohon berbagai jenis. Dan di sini ada sekelompok kera yang jinak. Menurut para ahli spiritual, air terjun ini merupakan pertemuan para roh leluhur yang hidup di Pulau Jawa pada zaman dahulu. Maka dari itu, wajar saja jika tempat ini angker dinilai oleh para warga sekitar.